Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin yang cantik, yang imut, yang tentunya ngangenin kan, tentu di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini tentunya ada unggahan nih dari Langit Musik ya. Ada kakak Rizky Billar di sana, berikan komentar terbaikmu dan raih hadiahnya. Ada lagi loh program berhadiah seru kolaborasi @Langit Musik dan celebrating.com. Dan tentunya Langit Musik pun menuliskan sebuah caption. Hadiahnya apa saja? Smartphone keren, Xiaomi Poco F3, dan saldo link aja nih senilai jutaan rupiah. Cara ikutannya gimana? Yang pertama pastinya kalian follow dulu Instagramnya, kemudian Twitter @langitmusik, @Affair Record, dan @Wow Musikindo ya. Kemudian yang kedua punya aplikasi Langit Musik dan redeem kode Celebrating biar jadi sobat premium. Streaming lagu-lagu di playlist Celebrating dan kasih komentar terbaik kamu terhadap lagu tersebut di aplikasi Langit Musik ya. Kemudian keempat, share playlist Celebrating dan screenshot komentar kamu ke sosial media. Jangan lupa dijadiin satu postingannya ya. Kasih caption alasan kamu memilih aplikasi Langit Musik sebagai platform streaming musik. Tambahin juga hashtag pagar LM Celebrating dan wajib tag atau mention @langitmusik ya, @Affair Records dan @Wow Musikindo, serta ajak 3 orang teman kamu geser ke foto kedua untuk contoh yang perlu kamu post. Kemudian periode program 15 November sampai 15 Desember 2021. Buruan ikutan, ini cara memberikan komentar dan apresiasi di aplikasi Langit Musik ya. Yang pertama buka aplikasi Langit Musik, kemudian cari playlist Celebrating. Klik lagu favorit kamu di playlist tersebut. Klik tombol ungu di bawah player. Komentar dan apresiasi, lalu berikan komentar terbaikmu. Kemudian screenshot komentar kamu dan bagikan ke sosial media. Jangan lupa ya, tulis caption menarik dan tag @langitmusik, @Affair Records, dan @Wow_musikindo. Tentunya menangkan hadiah-hadiah menarik di aplikasi Langit Musik ini ya. Tentunya bersama kakak Rizky Billar juga di sana, masya Allah, the best banget. Dan tak lupa ada komentar dari Lesti Billar Jarni, Papa Billar love love love. Dan ada Mama _Husnul123 dan Nana Zumi _Taiwan Rizky Billar. Oke katanya ya. Dan ada juga kabar dari MNCTV langsung nih guys. Voting di Anugerah Dangdut Indonesia 2021 sudah resmi ditutup. Fix ya. Terima kasih atas dukungannya untuk seluruh sobat dangdut. Dan official MNCTV di sini menuliskan sebuah caption langsung di Instagram pribadinya. Voting ADI 2021 ditutup. Terima kasih untuk seluruh sobat dangdut yang sudah mendukung para insan dangdut favorit kalian. Jangan lupa saksikan penampilan idola favorit kamu di malam puncak ADI 2021 pada hari Rabu tanggal 24 November pukul 19.30 WIB live di MNCTV. Dan ada komentar langsung dari akun Instagram malaikat _pencatat_Leslar. Semoga hasilnya transparan ya Min, biar nggak kayak dulu. Dan ada komentar yang lain. Ada Sesuke mobil BMW-nya Billar, Bismillah, Lesti Kejora, the winner. Dilihat dari komentarnya sih paling dominan ya. Jadi kita berharap walaupun Dede Lesti Kejora tidak diundang nih di MNCTV, kita doakan semoga Bunda L bisa menjadi the winner dan memborong piala tentunya, amin ya robbal alamin. Ada akun Instagram @takedown2021. Bismillah, semoga ada rezeki buat Bumi Lesti Kejora ya. Kita lihat hasilnya besok ya, min. Serta ada akun Instagram yang lain nih para sahabat, yang tentunya tak lupa berkomentar. Ada Hasana Bari Rotul, Bismillah, semoga Dede Lesti bisa bawa pulang piala Adi tahun ini ya, amin. Dan Bismillah juga nih, mudah-mudahan Lesti Kejora pemenangnya dan bisa membawa pulang hadiah dan pialanya, amin ya robbal alamin. Banyak sekali yang mendoakan Dede Lesti Kejora agar di kategori nominasi Adi Award 2021 ya, Lesti Kejora menjadi pemenangnya. Bahkan sampai bisa borong piala ya. Semoga besok acaranya lancar dan sukses ya. Dan kita berharap Dede Lesti menjadi the winner-nya dan memborong piala di Adi Award 2021. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya ada kabar dari Lesti Kejora di Instagram pribadinya. Ini Dede Lesti lagi photoshoot ya semalam, namun langsung diunggah di Instagramnya dengan caption love putih. Langsung ada Kak Imeme ini berkomentar di feednya Dede ya, Masya Allah gelisnya Bumil. Kemudian Lesti Kejora di sini menjawab komentar dari Kak Imeme, Tete sono banget. Serta ada Tika Zain Bintang Pantura nih, Masya Allah sayangku cantik, sehat-sehat ya. Serta ada akun yang lain, ada akun Instagram Riana Dea, cakep amat sih Bumil. Kemudian ada Kak Wani Kairi, Dede Lesti terlalu cantik sih kamu, katanya tiap hari cantiknya makin aur-auran. Padahal lagi hamil ya, Dede Lesti Kejora ini seperti kelihatannya nggak hamil karena postur tubuhnya tidak besar ya kalau menurut Mimin. Dan di sini juga ada Alma SPY, pokoknya love buat Dede Lesti. Serta ada Bang Ricardo, si gelis selalu, Masya Allah terlove katanya ya, so pretty, Masya Allah. Dan ada Penyoda Derself, Dede cantiknya. Kemudian Dede Lesti Kejora juga menjawab komentar dari Peonyan Derself, kakak apa kabar. Serta ada Kak Wandahara, aduh si Bumil gelis, pokoknya love buat Bumil cantik sehat selalu ya. Dan tak lupa ada Septia Siregar dan Mama Iis Dahlia yang menuliskan sebuah caption atau komentar di feednya Dede ya, Masya Allah katanya gelis dan cantik amat sih Bumil ini, Masya Allah. Dan tentu di kabar berikutnya ada akun Instagram Leslar Indonesia 2020. Ini Lesti Kejora dan Betrand Peto selisihnya 74,089. Wow, sangat dekat sekali. Yuk gaskan sekarang nih para sahabat Leslar lovers semua. Bismillah nih, yuk gaspol teman-teman. Di sini Dede Lesti Kejora hanya selisih sedikit dengan Betrand Peto nih. Tolong katanya dicek di Instagram RCTI, kata Evi Yulis, khusus nominasi D3 selalu hilang inputan kita dan isinya D2 Betrand semua. Wah agak curiga nih guys ya. Kita doakan yang terbaik saja, semoga Dede Lesti Kejora menjadi pemenangnya, amin. Serta ada vitamin ketika di Turki kemarin nih pada sahabat. Namun kalian harus meluncur ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Pelukan yang bikin nyaman pakai banget nih kakak dan Dede, kemesraan selalu membuat kita bahagia dan baper ya, Masya Allah. Jangan lupa nih selalu tonton terus channel YouTube-nya kakak Rizky Billar dan Dede Lesti serta Leslar Entertainment, karena ada vlog terbaru dari Leslar Entertainment ya guys. Kita selalu naikkan viewers dari channel YouTube-nya Rumah Sendiri, idola kita Lesti dan Rizky Billar tentunya. Oke, selanjutnya nih para sahabat, ada unggahan dari akun Instagram sabo.teing_Leslar. Selamat tanggal 24 yang ke-16 bulan buat Leslar dan Leslar lovers. Doanya semoga yang kalian semogakan, kalian harapkan, dan kalian mintakan kepada Allah, semoga Allah kabulkan dan realisasikan. Amin, Allahumma amin. Dan untuk baby Utun, Masya Allah, semoga lancar ya dalam persalinannya nanti, dan kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini ada duo bumil cantik yang semalam photoshoot bareng. Masya Allah, si gelis ya, Mimin seneng banget nih persahabatan antara Leslar dan Aha ya, yang selalu mensupport satu sama lain. Dan tentunya Mimin bahagia banget kalau pasangan ini dinobatkan menjadi the next sultan. Kita doakan yang terbaik buat mereka ya. Dan jangan lupa vlog entertainment nih, ada Dede Lesti dan kakak Rizky Billar vitamin versi blur ya. Dan kalian harus segera meluncur ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment, karena vlog ini selalu ngangenin ya guys. Oke, selanjutnya ada kabar dari Ibu Harsiwi Ahmad. Ada Dede Lesti dan kakak Rizky Billar bakal hadir di Indosiar. Semua udah pada nggak sabar ya menanti kehadiran couple of the year Lesti dan Rizky Billar di acara Dangdut Award ya, Indonesian Dangdut Award IDA 2021. Ada Leslar kesayangan 24, ku tunggu Leslar, kata jadi. Masya Allah, pokoknya Lesti dan Rizky Billar ini benar-benar ditunggu banget oleh para fans kesayangan. Ada Venovania, bismillah katanya nih, semoga Dedek Lesti Kejora borong piala tahun ini di IDA Award 2021 dan menjadi rezekinya BBL yang berkah dan barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini Ibu Harsiwi Ahmad pun menuliskan sebuah caption, tinggal menghitung hari, 7 hari lagi kita dapat melihat penghargaan bergengsi tahta tertinggi dunia musik dangdut tanah air, Indonesian Dangdut Award 2021, yang akan penuh dengan bintang, tanah air, dan kemegahan panggung yang pasti akan mencengangkan mata pemirsa setia Indosiar. Sudah dukung para kesayangannya belum? Ada pendukungnya siapa saja sih di sini? Saya mau tahu. Tulis di komen ya, ungkap Ibu Harsiwi Ahmad di Instagramnya. Dan sampai jumpa di Indonesian Dangdut Award 2021 pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar. Tentunya yang paling ditunggu dan banyak sekali pendukung dari Lesti dan Rizky Billar. Kangen banget nih Bu Siwi kepada Leslar tentunya. Saksikan malam puncak Indonesian Dangdut Award 2021 pada hari Rabu 1 Desember 2021 live pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar bersama Mimin tentunya di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.